Vinonesia Channel. Kali ini kita masuk ke konten kita yang salah satu konten yang rame banget yang nonton dan rame banget yang request, yaitu review hotel. Dan kali ini hotel yang bakal kita review adalah salah satu hotel terbaru di Pekanbaru. Aku suka banget konsepnya, berada di tengah kota di Jalan Riau Pekanbaru, Bono Hotel. Jangan lupa harus patuhi protokol kesehatan, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang penting juga ya adalah harus dicek dulu suhu tubuhnya. Jadi yang ditempelin tangannya atau pening ya? Peningnya ditempelin sini guys. 36,4 masih aman. Thank you. Oke, sekarang kita menuju ke area reception karena kita bakal nginep. Kita bakal ambil dua kamar, yang satu yang eksekutif dan yang satu lagi yang junior suite. Oke. Guys, jadi lobbynya itu luas ya. Kalau menurut aku, kalau misalkan pengen foto-foto sih biar cahayanya bagus di sana juga enak tuh foto-foto tuh ya. Nah, itu ada area sana. Terus yang bikin adem gitu-gitu ya, karena di sini di sepanjang ini nih, ini ada airnya. Oke, dari area lobby ini kita bakal menuju ke area restorannya. Sebelahan sama area lobby. Nah, ini adalah area restorannya. Jadi area restorannya kamu bisa pilih sih, ada tiga sih sebenarnya ya. Ini lokasi yang pertama. Atau pengen di sini dekat kaca biar dapat cahaya yang bagus buat foto-foto, kamu bisa di sini nih ya. Atau buat kamu yang mau ngerokok, mau yang sejuk-sejuk gitu ya, bisa ke area outdoor karena di sini rada ada angin-anginnya juga nih ya. Ditambah lagi di sini ada pohon bambu, jadi bunyi daun-daunnya pohon bambu gitu bikin suasana juga lebih tenang dan warnanya hijau gitu guys. Ini makan di sini sambil ngerokok, sambil makan ngobrol santai gitu. Oke. Oke, ini adalah area ballroomnya. Jadi ini udah di setup untuk area meeting gitu-gitu, misalkan kantor-kantor ya. Ini cocok banget. Jadi di Bono ini ada banyak banget ballroomnya. Di lantai M2 dan juga di lantai 5 itu ada sekitar 12 meeting room dan satu ruangan ballroom. Nah, ini meeting roomnya. Coba kita saksikan dulu. Coba dilihat ya. Ini karena hotelnya juga hotel baru ya, jadi konsepnya kekinian banget. Minimalis tapi nyaman tapi enak gitu. Oke. Jadi ukuran meeting roomnya juga beda-beda ya. Ada yang lebih gede lagi dari ini juga ada. Oke, sekarang kita mau cek terlebih dahulu area ballroomnya seperti apa. Tetap di Vinonesia Channel. Oke, sekarang kita sudah berada di lantai 7 ya. Jadi di lantai 7 itu ada swimming pool dan juga ada ballroomnya langsung. Ini kerennya adalah ini, coba dilihat sebelah sini. Ini adalah swimming poolnya, yes. Dan langsung di sebelah sini nih, ya, cuma dibatasi kaca aja. Ini adalah area ballroom, gitu. Oke, kita ke swimming pool terlebih dahulu. Kita mau lihat seperti apa swimming poolnya, guys. Nah, ini area barnya. Tuh, ya, itu area barnya. Nah, ini dia swimming poolnya, jadi digabung untuk anak-anak sama yang dewasa guys. Jadi,
sini. Jadi enaknya lagi adalah sama kayak beberapa hotel baru yang ada di Kota Pekanbaru, ini semi outdoor gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi hujan lagi apa, kadang-kadang kan kalau misalkan swimming pool lagi hujan nggak boleh berenang ya. Jadi di sini lebih aman gitu. Mau hujan, mau panas, mau apa, pokoknya di sini enak ya. Langsung aja di sini. Dan kamu yang paling penting lagi, kamu bisa menikmati pemandangan yang ada di sana. Yuk kita lihat. Kamu juga bisa foto-foto di sini, ini seru banget loh ya. Nah, di sini kamu itu langsung bisa melihat area jalan Riau. Kemudian di sana juga tuh ya jembatan-jembatan kebanggaan Kota Pekanbaru yang ada di sana tuh kamu bisa lihat jembatan Leptonnya tuh. 1, 2. Ya. Mau ke mall juga dekat banget di sana tuh. Sebenarnya jalan kaki juga bisa sih. Gitu. Oke. Ya, jadi seperti tadi aku bilang ya, dari area kolam renang kita juga bisa ngelihat langsung ke area ballroomnya. Sekarang kita pengen cek seperti apa ballroomnya. Pantengin terus Indonesia Channel. Nah, ini dia area ballroomnya guys ya. Jadi buat kamu yang pengen ngadain event yang lebih gede gitu, selain meeting, kemudian kamu juga bisa akad nikah atau wedding di sini, karena di sini maksimal itu kapasitas 300 orang yang muat di dalam ballroomnya. Dan yang paling aku suka sih sebenarnya warnanya ya, hitam gold, jadi lebih mewah sekali. Yuk kita lihat dulu, ini dia. Oke, sekarang kita sudah berada di lantai 8. Kita mau cek sebenarnya ada 3 jenis kamar, tapi kali ini kita bakal review 2 jenis kamar. Yang pertama ada eksekutif dan yang kedua junior suite. Seperti apa? Penasaran? 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 Mantengin terus. Yuk, kita cek. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke kamar eksekutif 802 yang mau nemenin. Aku tunggu. Oke. Jadi ya, kita mau cek dulu kamar mandinya, guys. Nih ya, kita cek lagi area kamarnya. Oh, ini cerminnya gede banget loh ya, ini cerminnya gede banget. Terus aku suka sih nuansa-nuansa kayunya gitu. Nah, ini dia lemarinya. Aku suka nuansa interiornya guys, sama semuanya ya. Ini dia. Oke. Ini juga seru loh ya. Sebenarnya ini juga bisa taruh koper gitu-gitu, taruh apalah makanan dan lain-lain di sini juga sambil kerja gitu. Dan juga area kursinya panjang banget, guys. Oke. Ini dia kamar eksekutif. Nanti kita juga bakal cek juga untuk kamar junior suite seperti apa kira-kira. Oke, pantengin terus Indonesia Channel. Junior suite sekarang kira-kira seperti apa kemewahannya? Pantengin terus yuk, ikutin. Oh, baru masuk aja udah luas banget loh. Nah, ini ruangan yang pertama nih guys. Sama seperti aku suka banget ya, aku suka banget mulai dari lantainya, dindingnya, interiornya, semuanya aku suka. Gue banget loh ini. Oke, okay. Nah kalau misalkan mau bikin minuman, kopi, teh, taruh snack-snack, ini bisa di sini. Nah, pengen nonton-nonton ya. Pengen nonton-nonton bisa di sini santai-santai. Oke. Okay. Ya, ini TV-nya. Kemudian di area sini ini bisa kerja bisa ngerjain pekerjaan kamu. So, oke. Okay. Kita guys. Tara. Wih. Pengen loh punya rumah begini loh ya.
Pokoknya dari lantainya, dari karpetnya, dari interiornya sampai ke bagian plafon atasnya itu senada semuanya, jadi berasa mewah banget dan berasa apa ya, ini kan nuansa kayu-kayu gitu ya. Beda gitu loh aku. Dan ini baru pertama kali hotel di Pekanbaru yang aku rasain dengan nuansa seperti ini. Karena ini juga hotel baru sih ya, jadi lebih kreatif aja gitu. Ini sama kayak yang tadi ya. Tempat duduknya, kursinya ini dibikin panjang, tapi di sini ini empuk banget loh ya. Empuk banget. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya datangnya ramean gitu, ini sebenarnya bisa jadi tempat tidur juga, guys. Gitu. Oke, nyaman loh. Enak loh ya. Selanjutnya, ini area kamarnya, area bednya. Sekarang kita menuju ke, ini lebih luas guys dibanding yang tadi nih. Untuk si lemarinya. Gitu. Aku suka banget loh ini. Nah tuh, ya. Oke, sekarang kita menuju ke bathroom, kamar mandi. Lebih luas dibanding yang tadi. Area showernya di sebelah sini. Oke. Nanti sini kalau misalkan mau makeup, mau cermin-cermin, mau gosok gigi dan lain-lain di area sini. Dan enaknya lagi yang aku suka adalah untuk buang air besar dan lain-lain. Ini tempatnya beda sendiri, ada pintu kacanya lagi. Gitu. Nih ya, ada apa sih? Oh, ini nembus lagi keluar sini. Oh, jadi kalau misalkan ada tamu yang datang gitu, nggak boleh lewat masuk ke kamar, kamar mandinya bisa lewat sini. Gitu. Oke. Gimana? Pokoknya kalau aku sih ini mulai dari temanya, mulai dari luasnya dan lain-lain, aku suka banget ini dari 1 sampai 10. Menurut aku ini nilainya adalah 9,5. Abang aku kan malam hari ini aku bakal tidur di sini, ada yang mau nemenin kamar 806. Oke, baik, thank you. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Silahkan, kamu wajib banget staycation di sini di Bono Hotel Pekanbaru. Selain tempatnya itu di tengah kota, di Jalan Riau. Nah, ini merupakan hotel baru juga nih di Kota Pekanbaru. Jadi kamu yang namanya staycation ya, kalau kita biasanya di kamarnya itu lagi, nggak berasa liburannya ya. Yang penting adalah ada suasana yang baru dan ini bener-bener totally new, fresh, kreatif gitu. Harus datang ke sini di Bono Hotel Jalan Riau. Pokoknya kelihatan banget tuh dari luar ya, warnanya warna hitam. Ada tulisannya Bono Hotelnya warna gold. Oke, thank you for watching. Pantengin terus Indonesia Channel. Kalau misalkan kamu punya referensi kira-kira hotel mana lagi yang bakal kita review, silahkan komen di bawah. Thank you, bye.